Kata Nabi, apabila ketiduran seorang kamu meninggalkan sholat, sholat yang punya waktu, sholat wajib atau sholat sunat, atau kelupaan, maka hendaklah mengqada. Kalau sholat wajib, qadanya wajib. Kalau sholat sunat, qadanya sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa man fatathu salatun muaqqatatun, dan barang siapa luput padanya oleh salat yang mempunyai waktu, qadaha, maka mengqada ia akan salat tersebut. Wa la yuqda ma lahu sababun, dan tidak diqada oleh sesuatu, yakni solat yang ada baginya, yaitu sebab. Kattahiyati, seperti solat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita kajian yang lalu menerangkan tentang macam-macam solat sunnah, dan oleh kiai kita dirasa sudah cukup tentang sholat-sholat sunnah. Sekarang materi kita berbicara apa hukumnya mengqada daripada sholat sunnah yang telah disebutkan pertemuan-pertemuan yang lalu itu. Dijelaskan di sini, wa man fatathu salatun muaqqatatun qadaha. Siapa saja orangnya yang ketinggalan mengerjakan sholat yang mempunyai waktu, maka sunat diqada. Singkatnya, setiap-tiap sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti sholat hari raya, sholat duha, sholat witir, apalagi itu ya, qabliyah, ba'diyah, bila mana luput, sunat hukumnya diqada, walaupun waktunya udah lama. Sebagaimana mengqada salat lima waktu hukumnya wajib untuk diqada. Jadi saudara, ajaran agama, kalau kita kemarin Idul Adha, Idul Adha enggak sholat,
Dia kesiangan karena malamnya jagain sapi begitu. Jagain. Akhirnya telat panglima begitu. Jadi subuh telat loh. Ini mau ke masjid udah khutbah. Kata kita lah. Ya udahlah. Jadi kita enggak ngerjain tuh. Idul Adha kemarin tuh. Ampe nyari gitu. Sunat di qada. Jadi qada tuh dibayar. Dikerjakan. Yang kemarin Idul Adha, ini kan udah kelewat jauh. Begitu. Yang dekat malam. Belum sholat witir. Malam. Belum. Begitu. Karena ada rapat, ya karena maklumlah mau pilpres orang. Jadi sering banyak perkumpulan-perkumpulan. Jadi akhirnya kita lupa witir. Sampai sekarang belum tuh witir. Biasanya sudah tiga rakaat gitu. Itu sunat nih habis ngaji diqadha. Ajaran nabinya begitu. Duha kemarin hari Sabtu kita belum duha. Duha itu sholat yang ada waktunya. Udah dijelasin tuh waktu duha kapan. Begitu. Isyraq tuh kapan. Kita belum ngerjain tuh. Begitu. Itu sunat diqadha. Sunat. Qobliyah. Ba'diyah. Dulu. Umur 15 tahun. Belum ngerjain qobliyah ba'diyah. Umur 15 tahun dulu. Baru dulu. Kemarin juga kagak sih. Gitu. Ini dulu. Umur 15 tahun. Belum ngerjain qobliyah ba'diyah. Sunat niari diqadha. Berapa tuh yang kita tinggalin tuh qobliyah ba'diyah tuh? Dua doang. Ya dua. Sunat diqadha. Sunat. Ajaran nabinya begitu. Dari mana dalilnya? Ini sunat diqadha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu wa aqimis salata lidzikri." Kata Nabi, apabila ketiduran seorang kamu meninggalkan sholat, sholat yang punya waktu, sholat wajib atau sholat sunat, atau kelupaan, maka hendaklah mengqadha. Kalau sholat wajib, qadha-nya wajib. Kalau sholat sunat, qadha-nya sunat. Kapan diqadha-nya? Kata Nabi, idza dzakaraha, manakala ingat. Kapan tuh ingat? Kalau tidur, ingatnya kalau bangun. Gitu. Kalau lupa, kalau sadar. Sebab Allah di dalam Al-Quran pada surat Thaha ayat 14
Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, kata Nabi. Dirikanlah sholat untuk ingat aku. Jadi, dari hadis ini, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya memberikan judul bab tentang sunatnya mengqadha salat yang ditinggalkan dan menyegerakan mengqadha. Begitu. Yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukharinya dan Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi habis zuhur ada tamu. Ini Nabi dari Bani Abdi Qais. Jadi habis salam tu salat zuhur tu Nabi, habis salam salat zuhur. Tu tamu ndak ngerti. Tamu tu duduk aja ngobrol tu sama Nabi. Ngobrol aja. Pantat udah diangkat-angkat, enggak mau pulang juga tu tamu. Masjid tu udah geser-geser kagak ngerti. Sampailah akhirnya adzan asar dari dohor. Jadi sholatlah Nabi asar. Habis sholat asar Nabi pulang. Gilirannya Ummu Salamah, bukan Siti Aisyah. Di tengah jalan Nabi ingat, innalillahi, belum ba'diyah zuhur, belum ba'diyah zuhur. Waduh, belum ba'diyah zuhur. Maka pas masuk rumah Ummu Salamah, Nabi sholat. Ini habis sholat asar sholatnya, ngerjainnya habis sholat asar. Maka Ummu Salamah ngelihat Nabi sholat habis sholat asar, tegur sama Ummu Salamah, ya Rasulullah, katanya gak boleh sholat ba'da sholat asar, engkau kok sholat, apa engkau lupa? Begitu. Karena Nabi lagi sholat, ya diterusin sama Nabi, terusin. Udah salam, Nabi jelasin. Kata Nabi, ya Ummu Salamah, sa'alti anni raq'ataini ba'dal 'ashr, wa innahu atani nasun min bani Abdi Qais, fasagaluni anni raq'ataini lataini ba'dal duhri, fahatani, fahumahatani. Kata Nabi, Ummu Salamah, ente ngomong sholat apa pada sholat asar, katanya enggak ada. Jadi tadi ada tamu daripada Bani Abdi Qais, akhirnya saya lupa belum ba'diyah zuhur, ampe asar di masjid. Di tengah jalan ingat, ini qadha ba'diyah zuhur. Jadi Nabi mengqadha ba'diyah zuhur yang ditinggalkan. Diqadha sama Nabi. Pertanyaannya begini, saudara. Nabi itu udah pasti masuk surga apa belum ya? Nabi. Hah? Pasti. Kalau kita nih, kita pasti masuk surga apa belum tentu? Belum tentu. Pengennya masuk.
Iya. Itu nabi yang masuk surga udah pasti masih sholat qobliyah ba'diyah yang punya waktu tuh ditinggalkan kelupaan diqodo itu yang udah pasti. Kudunya juga kita yang surga aja belum pasti qodo. Nabi ngajarin tuh sama kita umat, qodoin sholat-sholat yang punya waktu yang ditinggalin tuh, qodoin. Ada yang jawab juga, itu kan Nabi kelupaan, untung gua sengaja. Kemarin gak sholat duha sengaja. Itu kan Nabi kelupaan. Kalau gua sih sengaja. Ini namanya bukan untung, enggak paham. Ono yang lupa aja diqodo, apalagi yang sengaja. Orang yang lupa aja diqodo, apalagi sengaja. Begitu. Itu begitu. Lupa diqodo, apalagi sengaja. Ini pokoknya sholat yang punya waktu, sholat sunat nih, kalau sholat wajib udah kelewat materi kita, karena kita kemarin habis nerangin witir, macam-macam sholat sunat ini udah banyak banget. Diqadha. Nabi banyak dalilnya. Qobliyah subuh ketinggalan. Diqadha mana Nabi? Diqadha. Banyaklah dalil-dalilnya. Ini sholat sunat. Apalagi tah sholat wajib, saudara. Singkatnya nih, setiap-tiap sholat sunnah yang punya waktu, bila luput, hukumnya sunat untuk diqodo, meski jaraknya sudah lama. Duha, isyrok, aid, witir, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu sunat diqodoin. Qodoin. Sunat. Saudara kan demen tuh suka kayak tahajud, apa, iya kan? Kan demen kalau malam tuh tahajud. Kan tahajud kategorinya sunnah mutlak, qiyamul lail. Daripada timbang sunnah tahajud, qodoin yang gitu-gitu, tahajud dapat, itu dapat. Gitu. Jadi biar enggak hilang. Jadi muslim tuh jangan sampai keberkahan-keberkahan tuh jadi hilang. Begitu, saudara. Begitu juga sunat diqodoin, sholat-sholat sunat yang udah terbiasa dikerjakan oleh kita. Walaupun bukan sholat sunat yang punya waktu. Khusus begitu. Karena kita udah terbiasa. Ada orang, saya kalau tiap malam tuh, pokoknya tiap malam nih, ini banyak nih kawan majelis nih yang ngadu sama kita. Saya sholat pertama kali nih kalau bangun nih, sholat taubat saya, katanya gitu. Habis sholat taubat, saya sholat hajat. Terus saya sholat tahajud, terus sholat witir. Nih, saya begitu tuh. Itu pun, karena kita udah terbiasa tuh kayak begitu tuh, udah biasa, udah jadi wiridan. Sunat diqodo. Wiridan. Saudara biasanya baca dalail. Kemarin enggak baca qodo. Saudara biasanya dalam sehari baca la ilaha illallah 300. Kemarin enggak baca.
Sekarang kodok jadi 600, 300 sampai 300. Apa aja? Saudara biasanya sedekah. Sabanari, 1000 perak. Begitu. Kemarin enggak, hari ini 2000. 1000 untuk hari ini, 1000 mengkodok kemarin. Mengkodok kemarin. Saudara biasanya kasih makanan kalau Jumat, Jumat berkah. 3 bungkus nasi padang. Jumat kemarin lupa. Jumat kemarin lupa. Kodok. Kodok. Mau kodoknya hari ini, mau nunggu Jumat depan. Jadi 6 bungkus. Sunat. Wiridan jangan ditinggal. Hadratus Syekh Mualim Syafi'adami. Kerjaannya dalam kehidupannya kayak begitu. Mualim Syafi'adami itu, saudara, suka bagi uang kepada yang ikut beliau, orang sekelilingnya. Dan bagi uangnya Jumat subuh. Jumat subuh, Jumat subuh. Dan kita termasuk orang yang bagian ngantar-nganterin. Kasih fulan, 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 begitu. Gitu. Ada Jumat enggak kasih. Hari Minggu kita dipanggil oleh Mualim Syafi'adami, Minggu. Artinya udah lewat tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Kata Mualim Fahru, ini kasih si Anu, kasih si Anu, kasih si Anu, bilangin qada Jumat kemarin. Mualim lupa. Serupa. Ambil kayak begitu tuh ajarannya, agama. Yang lupa tuh qada. Begitu. Sunat wiridan tuh. Jangan ditinggal. Biar keberkahannya enggak hilang. Dan ini namanya disebut rumus ibadah, saudara. Nih, kita baca ratib. Nih, saya kasih contoh ya. Baca ratib. Dari kapan? Dari 10 tahun yang lalu. Baca ratib haddad. Cuman, sejak seminggu yang lalu, kita enggak baca. Kita enggak baca. Kita baca hari ini. Hari ini baca ratib. Maka ketika ditanya orang, ente udah baca ratib? Saya sejak 10 tahun yang lalu. Enggak boleh ngomong begitu. Karena kita putus. Saya baru baca kemarin. Baru baca. Kalau putus, hilang tuh. Enggak bisa disebut. 10 tahun yang lalu. Ini biar gampang saya terangin dalilnya. PLN, PLN. Kita masang meteran. Lalu kita enggak isi-isi. Dicabut meterannya. Tadinya sih udah 10 ribu. Itunya tuh barcode nomornya itu, pemakaiannya. KWH-nya. Nah, baru dipasang seminggu yang lalu. Nol lagi. Karena udah dicabut sama PLN, baru dipasang lagi. Ini bikin baru namanya. Namanya bikin baru. Supaya tidak bikin baru, saudara tunggakannya tuh dibayar. Berlanjut dari 10 ribu tulah melanjutannya. Kayak begitu wiridan. Kalau saudara biasa wiridan, lalu kemudian berhenti, mulai lagi, baru seminggu. Saudara nyebutnya, saya baru seminggu karena masang meteran baru. Maka biar kita enggak seminggu, diqodoin. Bayarin. Maka kita bisa hitung dari 10 tahun yang lalu. Begitu rumus. Di dalam ibadah. Begitu. Kalau wiridan yang kita kerjakan berhenti, udah habis gitu, titik. Mulai lagi wiridan baru. Gua si ratib dari dulu. Enggak. Dari dulu. Mana yang istiqomahnya? Itu yang dihitung.
Begitu dalam hitungan. Maka di qada ini biar enggak hilang keberkahan yang ada. Biar enggak hilang tuh sunat di qada. Semuanya. Pokoknya apa saja wiridan-wiridan yang dikerjakan, bila kemudian ditinggalkan, sunat di qada agar tidak hilang keberkahan waktu yang Allah berikan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'da zuhur kelupaan wiridan tu Nabi qabliyah ba'diyah muakkad wiridan diqada'in nama Nabi. Kalau kita ya Allah qabliyah ba'di ditinggalin baru qada, nyesel aja kagak, biasa aja kita. Benar enggak? Ya Allah, udah begitu ngakunya paling surganya lagi. Ya Allah. Tuh begitu ajarannya tuh. Masih jauh kita sama surga ini, masih jauh. Orang-orang dulu begitu. Qobliya ba'diya. Tahajud biasanya saudara malam tahajud. Berapa? Saya sih 8. Kelupaan qada'in. Karena wiridan yang sudah terbiasa. Sunat hukumnya mengqada. Jadi ingetin, setiap sholat yang punya waktu, bila ketinggalan sunat, diqada. 2, setiap sholat yang sudah menjadi wiridan, walaupun tidak punya waktu, sunat, diqada. 3, aktivitas kebaikan. Sedekah Jumat. Apa aja yang biasa dikerjakan, bila ketinggalan sunat, diqada. Supaya tidak hilang keberkahan waktu. Begitu. Biasanya ngasih bini. Masih bini, kemarin emang gojek gak dapat banget dah. Gak dapat. Biasanya sih ngasih sama bini. Biasanya berapa ngasih bininya? Biasanya ngasih bini? Berapa? Hah? 100 ribu. Kemarin gak dapat sama sekali. Maka hari ini kita ngasih 200. Ma, ini 100 hari ini. Ini 100 kodok. Yang kemarin. Yang kemarin qada. Oh iya, makasih Bang. Emang begitu? Iya. Kalau begitu Bang, bulan lalu juga ada 5 hari, Bang. Oh, begitu. Ini nih. 500 kalau gitu. Iya, agama begitu. Agama itu ajaran. Jangan yang udah kelewat, udah aja, jangan. Begitu. Nih ibu-ibu udah nyatet. Nanti saya ingetin. Begitu. Gitu. Itu begitu, saudara. Apa aja itu? Qada, gitu. Begitu, qada. Pokoknya wiridan itu begitu. Wiridan. Supaya tidak hilang keberkahan. Supaya tidak hilang keberkahan. Kemudian, wala yuqda ma lahu sababun. Salat sunnah yang punya sebab, bukan punya waktu. Sholat sunnah yang punya sebab itu tidak disunatkan diqada. Mana contoh? Gerhana. Sholat gerhana enggak sunat diqada. Sholat istisqa, minta hujan, enggak sunat, diqada. Sholat istikharah, enggak sunat, diqada. Sholat tahiyatul masjid, enggak sunat, diqada. Sholat sunnah ihram,
mau ihram tuh. Kalau ketinggalan enggak sunat diqadha. Enggak sunat. Salat yang punya sebab, salat syukur wudu, enggak sunat diqadha. Setiap salat yang punya sebab, baik sebab duluan, berbarengan, belakangan. Gerhana, salat yang sebabnya duluan, tahiyatul masjid, syukur wudu, berbarengan salat gerhana, belakangan salat istikharah, bila ditinggal sama kita tidak sunat diqadha. Kenapa? Karena salat-salat ini dikerjakan lantaran ada sebab. Dan tidak punya waktu khusus. Karena itu bila ditinggalkan enggak sunat diqadha. Termasuk salat sunnah mutlak. Begitu, salat hajat, istikharah, apa enggak sunat diqadha. Kalau ketinggalan udah kelewat-lewat aja. Begitu. Karena enggak punya waktu khusus. Tahiyatul masjid suruh qadha, waduh banyak banget. Begitu. Gitu, mana kita merebot lagi. Masuk masjid enggak sholat, merebot. Kan mondar-mandir masjid mulu. Begitu. Waduh. Ini bisa tidur di masjid ini. Begitu, qadhain terus. Enggak. Yang disuruh diqadha salat yang punya waktu atau wiridan. Yang punya sebab enggak sunat diqadha. Termasuk enggak sunat diqadha salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Begitu. Pokoknya kalau wiridan kudu diqadha. Sunat qadha.